Pemirsa, setelah peretasan dari situs Telkomsel, kini giliran dari situs Indosat Ooredoo yang diretas, dan peretasan berlangsung sejak Jumat malam, namun baru diketahui publik pada Sabtu pagi. Peretas pun lebih dari satu kali mengganti tampilan website penyedia layanan komunikasi ini. Dan bila Anda mencoba untuk mencari laman dari Indosat Ooredoo, maka seperti inilah tampilan yang muncul. Tampilan pertama yang diberikan peretas berupa gambar kartun dan juga tulisan yang menyindir Indosat yang sempat berkomentar miring atas peretasan perusahaan saingannya, Telkomsel. Tampilan lain berupa halaman hitam dan juga foto serta peretas meninggalkan nama dan juga alamat emailnya. Kalimat-kalimat yang ditinggalkan peretas Indosat pun serupa dengan peretas dari Telkomsel, mengkritik biaya layanan internet yang dinilai mahal. Pihak Indosat tengah menyelidiki peretasan ini.